pernah melalui waktu sukar ketika menghadiri uji bakat menyertai program Raja Lawak sebelum ini. Ali Putih berkongsi nasihat buat mana-mana yang mahu mencuba nasib dalam bidang ini supaya tidak mensia-siakan peluang yang ada. Ali atau nama sebenarnya Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan 33 memberitahu masalah kewangan antara kesukaran yang dia lalui untuk pergi ke lokasi uji bakat program tersebut sekitar tahun 2009 dahulu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. 2 tahun saya mencuba nasib pergi uji bakat sebelum betul-betul diterima untuk muncul di televisyen. Ketika itu saya tidak dapat pergi ke semua tempat uji bakat kerana tiada modal yang cukup. Program sebegini sudah lama tidak ada. Jadi, kepada sesiapa yang mahu cuba menjadi pelawak, janganlah sia-siakan peluang yang ada. Saya amat mengalu-alukan kehadiran pelawak baharu dan nasihat saya supaya jadilah diri sendiri. Janganlah cuba meniru Zizan Razak, Nabil atau Johan. Apabila diterima nanti, jangan pula terlalu riak dan saling menghormati orang-orang dalam bidang ini, katanya kepada M-Star. Ali bakal menjadi juri dalam salah satu lokasi pencarian bakat baharu program Awesome Raja Lawak untuk siaran Awesome TV.